dari aksi tipu-tipu sampai aset bui-bui mereka yang bodoh atau hukum negeri yang tumpul. Karena banyak orang bersalah tapi dianggap betul. Unsur modus tersangka tak sengaja bilang canda. Tiada berparatis jadi hasil propaganda. Yang bela jadi raja memponis menganggap kita. Terkadang aku bingung bagaimana hukum di negeri kita. Mereka membungkam keras tanpa mereka berpikir. Lantas apa yang terjadi dengan mereka yang fakir? Hanya mengharapkan setuil keadilan dari yang atas. Hukum disemena-menakan macam ini negara bebas. Okay, kau ciptakan drama busuk. Sudah jelas seluk-beluk saudara sendiri pun kau tusuk. Tentu saja rezim ini punya mereka. Kan ku siram air keras dan ku bilang tidak sengaja. Woi, propaganda sudah gila. Kami memang sudah gila, makanya mengatakannya. Ini negara hukum, janganlah semena-mena. Hukuman bisa diboli, itu tak jadi masalah. Woi, berapa kalian sudah gila? Kami memang sudah gila, makanya mengatakannya. Ini negara hukum, janganlah semena-mena. Hukuman bisa diboli, itu tak jadi masalah. Hukuman tajam ke bawah untuk yang sedang di atas. Apa yang dilakukan, mau dia bantu sembunyikan. Kau punya uang, maka kau akan dipandang. Bahkan hukuman di sini pun dapat untuk kau beli. Mengasihi namun juga mengakali. Oktum tak punya otak. Bisa jadi Novel Baswedan dibuat cacat permanen. Bajingan yang melakukan dibela mati-matian. Woi, propaganda sudah gila. Kami memang sudah gila, makanya mengatakannya. Ini negara hukum, janganlah semena-mena. Hukuman bisa diboli, itu tak jadi masalah. Woi, propaganda sudah gila. Kami memang sudah gila, makanya mengatakannya. Ini negara hukum, janganlah semena-mena. Hukuman bisa diboli, itu tak jadi masalah. Tak punya wibawa, padahal cuma boneka. Partai panjang tanduk dua, aku anggap itu mega. Mati dalam jiwa, busuk bau bangkai. Jangan lagi politik sampah yang dirangkai. Aku berkata nyata yang nampak di depan mata. Jika ini salah, kalian bagaimana? 1 tahun ku penjara, takkan buat dia jerah. Mereka coba rekonstruksi semua dengan direka. Ku sudah muak dengan media isinya pembodohan. Masalah ketidaksengajaan kenapa diperdebatkan? Woi, apakah itu adil? Jelas itu tidak adil, hukumannya sangat nihil. Ku sudah muak melihat keadilan. Jelas tidak akan aman jika ada orang dalam. Aparat jadi keparat menindasi semua rakyat. So what? Rakyat kecil hanya jadi tontonan pejabat. Maaf, tidak sengaja.